Ngomong posisi Mark tiduran begini kayak pewe banget gak sih? Favorite. Ini kayak baru banget gak sih? Kayak baru aja kita reaction stiker, tiba-tiba udah rilis lagi nih Favorite. Emang SM tahun ini kayak comeback terus. Tapi gak apa-apa kan ya, kita senang dapat asupan opa. Jadi banyak yang bilang si Favorite ini tuh bakal mirip sama NCT Alicia Back to You. Tapi gak tahu nih benar atau enggak ya, gue juga belum dengar. Terus dari teaser-teasernya, konsepnya tuh kayak vampire, vampir gitu kan. K-Nets atau poet netizen-netizen tuh banyak yang bilang kayaknya ini lebih kayak vampir yang patah hati gitu gak sih? Kayak lagu-lagunya dari teaser yang kemarin rilis tuh kayak agak-agak galau, melo-melo gitu kan. Makanya gue penasaran banget. Mari aja langsung kita nonton. Satu, dua. Kagak pakai apa-apa, tiba-tiba tebe-tebe banget ya. Udah langsung nih bersembilan tiduran semua. Mungkin ini mereka lagi istirahat capek kali ya, baru banget comeback stiker, tiba-tiba udah harus Favorite lagi. Ini yang kayak di teaser gak sih? Tapi kalau di teaser yang gue liat tuh yang bertaring tuh cuma Bubu sama Mark. Apa nih teori? Apa nih? Gila jadinya, oh my. Ini vibes vampirnya dapet banget sih. Ini pas banget kan udah mau Halloween gitu. Kaget loh, kaget jujurnya, tapi gak apa-apa sih kalau misalnya yang gigit modelannya kayak gini, kenapa enggak sih say? Kayak langsung gitu kan. By the way, ini outfitnya gue suka banget, mengingatkan kayak ala-ala era punch gitu gak sih? Kayak berseragam, bener-bener seseragam itu. Rambutnya udah agak kemerah-merahan, sudah bubar Melo City, buyar langsung, ambiar. Gila. Taeyong Stan, kalian apa kabar? Apakah kalian baik-baik saja ya? Sepertinya tidak, tapi kuat ya, yang kuat ini masih setengah jalan, say. Bisa. Gue baru banget nge-GWS-in Taeyong Stan. Gue sebagai Jaehyung Stan juga gila loh ini visualnya loh, wow. MV-nya juga, lagunya apalagi. Part ini enak banget. Iya gitu deh.
dari pas setelah MV apa ya, Make Wish ya, yang ada menuju aespa, kupu-kupu, terus banyak deh pokoknya akhir-akhir ini SM kupu-kupu, kayaknya banyak teori-teori ya saya di kuangnya akhir-akhir ini. Wow, outfitnya kayak mau ke kondangan nih, say. Kayak bisa diraih tapi tidak. Dicerna sesuka itu, kayak stiker awal-awalnya juga kayak apa nih, tapi lama-lama bener-bener nyandu banget kan. Tapi kalau ini tuh bener-bener kayak gampang banget dicerna gitu loh, menurut gua enak banget. Ngomong-ngomong posisi Mark tiduran begini kayak pewe banget gak sih? Wow. Keren! Sumpah. Aduh, gue sampe keringetan. Kayak outfitnya keren pasti, MV-nya, efeknya itu sumpah. SM tuh memang akhir-akhir ini efeknya makin keren gitu. Dulu udah keren, tapi kayak makin keren gitu loh. Outfitnya gue paling suka, outfitnya gue paling suka, konsepnya, lagunya, MV-nya semua sih. Jujur nih, gak sabar sih. Albumnya sampai, terus perintilannya kali ini banyak kan. Kalau stiker kemarin tuh kayak ya photocard, postcard. Kalau kali ini tuh dia kayak ada pendant, terus kayak ada circle heart yang gede, apa ya namanya? Pokoknya gue lupa, detailnya tuh pokoknya banyak banget. Jadi ditunggu aja albumnya, karena segera gue juga gak sabar nih mau unboxing. Dan pastinya jangan lupa streaming and voting. Streaming juga penting, voting apalagi nih di acara musik ya. Kemarin tuh gue seneng banget Ilicil banyak banget bawa trofi. Gue lupa 9 apa 10. Pokoknya all member berhasil bawa, pegang trofi tuh kan. Gue liat ada editannya kayak semua member tuh pegang trofi masing-masing gitu. Makanya semoga kita bisa nih di favorite kita vote sampai NCT Ilicil bawa pulang lebih banyak trofi lagi. Karena ini lagunya, konsepnya semuanya keren banget. Congrats NCT Ilicil. Dan semuanya thank you juga buat yang udah nonton MV reaction ini. See you di entah MV reaction selanjutnya atau unboxing dulu. Pokoknya tungguin aja. Bye.